Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Hari ini adalah hari terakhir kalian belajar pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Sebelumnya, saya memberitahukan bahwa siswa-siswi yang sampai saat ini nilainya sangat minim, bahkan sama sekali tidak ada nilai. Kalau nggak ada nilai, bagaimana bisa mengisi rapotnya? Terutama tentang ulangan harian dan tugas. Itu pun ulangan harian tugas, ulangan pengetahuan saja yang harus dinilai ada 8. Kemudian keterampilan 8, sudah 16. Ini sama sekali tidak ada, sama sekali kosong. Ini bagaimana mau nilai? Jadi hari ini ada beberapa siswa yang dipanggil. Untuk pelajaran bahasa Inggris yang masih kosong, kelas 7A, Indira Putri. 2, Mutia Rizkia. Seulang lagi, untuk kelas 7A yang nilainya masih kosong, nggak ada sama sekali, bagaimana saya memberikan nilai kalau kosong? Yang pertama, Indira Putri. Yang kedua, Mutia Rizkia, itu kelas 7A. Kemudian kelas 7C, Muhammad Ijaz. Muhammad Ijaz sama sekali tidak ada. Kemudian kelas 7D, yang nilainya masih kosong. Ataupun ada, hanya nilainya kecil sekali. Itu pun ada, hanya beberapa kolom saja yang ada. Diperhatikan nih. Ini saya anggap aja nilainya nggak ada. Karena tidak memenuhi syarat. Sangat di bawah minimal. Sangat di bawah nilai-nilai di bawah standar. Nilai-nilai siswa-siswa kelas 7D yang sama sekali tidak ada. Ahmad Apial Widat. Ahmad Apial Widat. Muhammad Ainur Rafiq. Muhammad Ainur Rafiq. Muhammad Dapa. Muhammad Hawarizmi. Dan N. Lupi. Sekali lagi untuk kelas 7D yang nilainya sangat minim dan bahkan tidak ada nilai. Ada beberapa orang yang tidak ada nilai. Kosong sama sekali. Ahmad Apial Widat. Muhammad Ainur Rafiq, Muhammad Dapa, M. Hawarizmi, dan M. Lutfi. Dan bagi anak-anak ini akan dipanggil. Dan sekarang saya perhatikan semuanya, saya berikan tugas terakhir bagi kalian untuk mengisi nilai-nilai yang sangat minim, wajib dikerjakan. Kalau tidak selesai, nanti waktu ditambah. Yang biasa sudah dikasih tahu. Ditambah beberapa hari. Demikianlah penjelasannya. Semoga diperhatikan semuanya. Dan saya kembalikan kepada Saudara Faisal untuk menjelaskan bagaimana cara melaksanakan atau mengerjakan tugas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah tugas terakhir. Dan ini juga pertemuan terakhir, pertemuan di e-learning ini. Besok hari Senin, anak-anak kalian sudah UAS ya. Ini tugas pertemuan 18 bahasa Inggris, kelas 7A, B, C, D, MTS Al-Hidayah Basmol. Ini guru kita yaitu Pak Abdul Haris, SPD. Terus saya akan langsung kepada poin-poin soalnya. Yang pertama, tugas paling lambat dikumpulkan pada hari Minggu tanggal 29 November 2020. Jadi tugasnya dikumpulinnya paling lambat hari Minggu tanggal 29 November 2020. Kalian jangan sampai tidak mengerjakan, soalnya ini adalah tugas terakhir dari pembelajaran kalian. Terus ini yang kedua,
Link ini akan ditutup aksesnya tepat pukul 21 lewat 59 malam atau jam 10 malam kurang 1 menit di hari Minggu pada tanggal 29 November 2020. Jadi yang kedua ini link akan ditutup pada tanggal 29 November pada jam 10 malam kurang 1 menit di hari Minggu. Kalian jangan sampai tidak mengerjakan, berarti besok link akan ditutup. Terus ini, jangan lupa klik nama dan kelasnya yang sudah tertera. Ini nih, jangan lupa nih, kalau misalnya kalian ngerjain, misalnya namanya Andini Zaratu Siva kelas 7A, berarti klik yang ini. Terus langsung ke scroll ke bawah, langsung ke soal. Nih, kalau kalian sudah ngisi nama soal. Terus kita lanjutin lagi. Selanjutnya, soal ada 10 pilihan ganda, benar 1 nilai poin 10. Jadi ini soal ada 10 pilihan ganda, benar 1 itu poinnya 10 dan benar semua dapat poin 100. Jadi soal ada 10. Terus selanjutnya, kalau sudah mengerjakan soal klik kirim atau send di bawahnya. Jadi kalau sudah mengerjakan soal, langsung klik kirim atau send di bawahnya. Dan ini dia nih yang terakhir. Hanya bisa dikerjakan satu kali saja dan tidak bisa diulang kembali. Yang ini hanya bisa dikerjakan satu kali saja dan tidak bisa diulang kembali. Yang ini saya akan ini kan tadi kan saya udah setting limitnya nih. Jadi saya akan setting lagi, setting ulang. Jadi kalian bisa ngerjain yang nilainya kurang dari 70, kalian langsung ulang-ulang saja soal ini yang nilainya kurang dari 70 sampai kalian mencapai KKM-nya 70. Ini yang ini saya kasih keringanan buat kalian. Jadi yang hanya bisa dikerjakan satu kali saja, ini saya akan hapus. Kalian bisa ngerjain sampai nilainya itu mencapai KKM atau 70. Jadi misalnya nilai kalian 50,30, kalian bisa mengulang kembali soal ini. Dan ini saya akan masukin ke nilai yang tertinggi dari tugas pertemuan 18 ini. Kalian jangan sampai tidak mengerjakan. Ini saya sudah kasih keringanan buat kalian supaya membantu mendongkrak nilai-nilai kalian. Jadi ini nih yang dikerjakan satu kali saja, kan limitnya tadi satu kali doang nih. Satu kali berarti satu orang kan. Kalau ini kalian bisa, misal kalian udah ngerjain nih. Oh, nilai kalian pas kalian lihat, oh nilai kalian 50, jadi kalian ya udah kalian kerjakan ulang lagi saja sampai nilai kalian KKM-nya itu kan 70, sampai nilai kalian 70. Udah itu saja yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa mengerjakan tugas ini. Ada batas waktunya sampai hari Minggu tanggal 29 November tepat jam 10 malam kurang 1 menit, ditutup linknya besok di jam 10 malam kurang 1 menit. Kalau sudah jam 10 malam kurang 1 menit, link ini akan ditutup dan kalian tidak bisa mengerjakan kembali. Saya harap kalian tolong segera langsung kerjakan tugas ini. Kalau sudah klik kirim atau send di bawahnya. Itu dia, saya akan kurang lebihnya mohon maaf. Saya akan kembalikan kepada guru kita yaitu Pak Abdul Haris SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan siswa-siswi sekalian.
Saya sambung kembali dan saya jelaskan bagaimana mengerjakan soal yang baik. Tadi caranya sudah disetaukan oleh Pak Saudara Faisal. Perhatikan semuanya. Pilih jawaban yang paling tepat. Number one. Come and sit. Come and sit. Datang dan duduk. Titik-titik. Saya. So, sehingga. That I can hear, bahwa saya bisa mendengar kamu lebih jelas lagi. A, beside. Nah, ini kalian pilih, beside, di samping. Under, di bawah. On, di atas. Perhatikan lagi. Sebelum saya teruskan tugas ini, saya minta pada kalian jangan sampai tidak dikerjakan, karena hari ini dan seterusnya saya sudah mulai mengisi nilai melalui komputer. Kita teruskan. Number two, nomor dua, perhatikan. The wine is blah 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 the bottle. Anggur adalah titik-titik botol. A, N. Nah, kamu tahu ini N. Ini artikel N. N artinya satu atau sebuah atau seekor yang mengikuti kata benda. Kata N ini mengikuti kata benda tunggal. Yaitu bila hurufnya huruf hidup. Mengikuti huruf hidup. N artinya satu, sebuah, atau seekor, atau seorang mengikuti huruf hidup. Yaitu A, I, U, E, O. Misalnya N-ing. Contoh ya. N-ing, N-apple. Kemudian in. In artinya di dalam. In artinya di dalam. Number three. Number three, nomor tiga. Itu nomor tiga. The wine is titik atau bla bla the bottle. Kemudian number four. Berlin is. Number four, Berlin is. Berlin adalah nama kota di Jerman. Berlin is titik-titik Germany. In. In artinya di atau di dalam. B, on, C, at. At, misalnya at school, at home, at. Number five, nomor lima. You can pick up your keys, bla bla bla, the front desk. Bukan tes nih, the front desk ya. Ini saya ulang lagi, you can pick up your keys. You can pick up your keys. I-nya kurang R nih. Your keys. Bla 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 the front desk. Bukan tes ya. Yang betul adalah D-E-S-K. D-E-S-K. Kamu bisa mengambil kunci-kuncimu. Titik-titik. Di depan meja. Ini bukan T ya, D ini. Desk ya, desk. Ah, oper. Oper. Di sebelah. B, F, D, C, in. Number six. Nomor 6. He is swimming. Dia sedang berenang titik dari per. Ya, sungai. A, F, D, B, on, di atau di atas, C, in, di dalam.
Nama Stephen. Where is Yuli? Where is Yuli? Di mana Yuli? Ini A-nya bukan A nih. Seharusnya tanda tanya. Where is Yuli? Nah, A-nya ini menjadi tanda tanya bukan A. Sekali lagi, where is Yuli? Di mana Yuli? A-nya diganti dengan tanda tanya. She is bla 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 school. Dia titik-titik sekolah, ya. Perhatikan nih. Saya ulang lagi, where is Yuli? Ini A-nya tanda tanya bukan A, ya. Kemudian number 8, nomor 8. The cat is sitting. Kucing sedang duduk. Bla 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 the chair, kursi. Isinya F di B on C in. Number 9, nomor 9. Lucy was standing bla 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 the bus stop. Lucy sedang berdiri titik-titik di halte bus, penyetopan bus. Kemudian number 10. From the plane, dari pesawat terbang, we could see people, kita bisa melihat orang-orang in the pile, di lapangan, bla bla bla, us, kita. A, beside, di samping. B, above, di atas. C, below, di bawah. Demikianlah. Sudah saya jelaskan semuanya dan saya harap dikerjakan, jangan sampai tidak, terutama nilai-nilai yang merasa nggak pernah mengerjakan atau nilainya sangat minim. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, see you next day.